Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi yang cerah ini, kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, ya. Hari ini kita belajar tema 4, ya. Subtema 2. Pembelajaran 4, coba dibuka bukunya. Anak-anakku sekalian, ya. Dalam bekerja sama di rumah, ya. Dika dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Di mana kondisi rumah yang rapi, bersih, senang di rumah, ya. Di mana Dika ini pingin rumahnya lebih rapi dan lebih nyaman, sehingga Dika menggambar rumahnya yang sudah bersih. Anak-anakku sekalian, ya, dengan bangun ruang, Dika menggambar. Coba dilihat, ya. Ini gambar apa? Rumah. Rumah. Di mana rumah? Ini bentuknya apa? Segitiga. Sedang atapnya ini bentuk apa? Jajaran genjang. Ada apa lagi? Iya, lingkaran. Sedang tembok, ya, temboknya. Kemudian pintu, lalu jendelanya berbentuk persegi panjang. Temboknya, lihat. Persegi panjang. Anak-anakku sekalian, ya, bentuk bangun yaitu apa? Segitiga, jajar genjang. Bentuk apa lagi? Lingkaran. Lalu apa? Persegi panjang. Potongan bentuk bangun ini, ya, kalian ketahui berbagai macam warna, ya. Tugas untuk kalian menempel, ya, pada bangun ruangnya. Bentuk bangun, ya, ini berbagai macam, ya. Ya, coba Nadia, mana yang bentuknya segitiga? Ini. Ya, ditempel. Iya, tepuk tangan untuk Nadia. Silakan duduk kembali. Atapnya jajaran genjang. Fami. Iya. Selanjutnya, pintar sekali. Selanjutnya. Iya, betul. Iya. Selanjutnya pintu. Pintar. Tepuk tangan. Iya. Selanjutnya jendela. Iya. Sudah. Pintar. Selanjutnya, betul? Tepuk tangan. Selanjutnya ada yang kurang. Bentuk apa kah itu? Lingkaran. Betul? Betul sekali. Anak-anakku sekalian, di mana Dika sudah membentuk pala rumah. Coba ini anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini, ya,
pelajari. Dan alhamdulillah sudah bisa semua dan hasilnya bagus. Untuk itu pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Bu Guru kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.